Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat melalui Komisi Kerjasama Kemitraan dan Komisi Bina Muda bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi kepramukaan. Kerjasama tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun dan tahun ini merupakan tahun ketiga kerjasamanya yang dibangun oleh Kuarda Jawa Barat dan IPB. Sebagai informasi untuk mengikuti Japres PIN, mahasiswa baru IPB, anggota pramuka di Jawa Barat harus melalui beberapa tahap, diantaranya adalah verifikasi di Kuarda Jawa Barat. Selain itu, untuk bisa ikut Japres PIN IPB melalui prestasi kepramukaan, persyaratannya harus benar-benar berprestasi. Di antaranya adalah memiliki nilai rata-rata di atas 80, kemudian aktif menjadi ketua dewan ambalan atau dewan kerja ranting atau cabang atau daerah, mencapai pendagang Garuda, dan memiliki prestasi kepramukaan di tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan surat keputusan dan bukti-bukti lainnya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Vita Harhadi, Pramuka, melaporkan.